Beredar video penampakan derasnya banjir lahar dingin viral di media sosial. Videonya diunggah akun Instagram @lambe_turah, Minggu, tanggal 2 Januari tahun 2022. Banjir lahar dingin itu menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bencana alam itu bahkan memutus akses jalan wilayah. Salah satu yang terdampak di Kecamatan Candipuro. Pada keterangan unggahan dituliskan, berdasarkan citra radar cuaca tanggal 2 Januari tahun 2022 pukul 14.31 waktu Indonesia Barat, cuaca di kawasan Gunung Semeru pada umumnya hujan. Hujan ringan sedang terpantau di wilayah Kecamatan Pasru Jambe, Candipuro, dan Pronojiwo. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung 1-2 jam ke depan, terang Joko Sambang, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lumajang.